السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih memberikan kesempatan pada bagi kita semua untuk bertemu pada kesempatan kali ini dalam rangka mengaji kitab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita hati yang selalu tunduk kepada-Nya. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh dan teladan yang terbaik bagi kehidupan kita ini. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kashifatus Sajah Syarah Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Hadir bersama kita Kiai Haji Dr. Ali Fikri MA. Bagaimana kabarnya, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bab perkara-perkara yang terlarang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berhadats. Kepada Dr. Ali Fikri, falyatafaddal, mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-imamil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sudqi wal wafa amma ba. Para pemirsa PKS TV kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan kembali bab tentang hal-hal yang dilarang dilakukan bagi orang yang berhadas. Warabi'uha, yang keempat, hamluhu illa fi mata'in. Yang keempat, tadi yang ketiga, ya, yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil dan hadas besar tadi, sholat, tawaf, dan menyentuh mushaf. Yang keempat, hamluhu, dan membawanya. Illa fi mata'in, kecuali membawanya bareng dengan barang-barang. Fayahillu hamluhu, maka halal membawanya, ma'ahu bersama barang tersebut, taba'an, karena ya sekalian. Saya bawa tas koper besar, lalu di situ ada baju, lalu saya selipin Al-Quran, maka saya nggak punya wudhu, boleh. Boleh. Atau saya tanya, bawa laptop gitu kan, lalu saya selipin Al-Quran, mushaf, saya nggak wudhu, boleh membawanya tanpa berwudhu. Idza lam yakun maqsudan bil hamli wahdahu, jika tujuannya bukan semata bawa mushaf. Tapi kalau tujuannya semata bawa mushaf, enggak ada barang lain, enggak boleh kecuali saya berwudu. Itulah kehati-hatian tadi saya katakan. Demikian hati-hatinya ulama mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau dia bawa tas, sekalian bawa barang-barang, baju, buku-buku pelajaran, lalu ditaruh Al-Quran, selipin, enggak apa-apa. Tapi kalau murni dia bawa satu tas isinya Al-Quran, enggak boleh, kecuali dia berwudu. Oke. Nah, ini yang dikatakan tadi, para sahabat Nabi juga demikian. Sahabat Nabi kan naik onta, bawa perlengkapan, ya diselipilah Al-Quran. Ya, boleh tadi. Tapi kalau tujuannya murni membawa Al-Quran, dia nggak boleh membawanya kecuali berwudu. Satu-satunya yang dibawa cuma Quran. Ya, satu-satunya, ya itu solusinya. Sekarang Ustaz, bagaimana saya mau pergi, rehlah ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya mau bawa Quran. Silahkan bawa, tapi jangan murni bawa satu Quran doang. Bawa baju. Otomatis ya. Lalu selipin Al-Quran. Kita bawa tas kita gembol, kita jinjing, atau kita ransel. Boleh. Yang nggak boleh, murni bawa Quran, lalu kita isinya Quran doang, semua Quran ini. Lalu kita nggak ada isi yang lain. Maka itu nggak boleh. Oke.
Oke ya, itu jadi itu dengan catatan jika membawanya itu adalah maksudnya hanya membawa Al-Quran dan tidak membawa yang lainnya. Atau membawa barang-barang. Wakadha idha qasadahu ma'al mata' alal mu'tamad. Demikian pula jika dia bermaksud membawa Al-Quran berbarengan dengan barang-barang lain, boleh membawanya tanpa berwudu alal mu'tamad, menurut pendapat yang kuat. Bihilafi ma idza qasadahu wahdahu aw qasada wahidan la bi'aini fa innahu yahrum. Berbeda jika dia niatnya satu, pengen hanya membawa Al-Qur'an. Niatnya yang satu. Ya. Yahrum, maka ini haram. Gitu ya? Oke, kalau niatnya cuman murni bawa Al-Qur'an doang, bukan bawa barang-barang lainnya, maka haram membawanya tanpa berwudu. Oke. Kemudian wala ishtaratu kaunul mata'i dharfan lahu, dan tidak disyaratkan keadaan barang-barang yang ia bawa selain Al-Qur'an dharfan lahu. Dharfan ini lahu apa namanya? Tidak disyaratkan dharfan lahu. Dharfan ini apa sih namanya? Ngikut nempel ya, atau sesuatu apa? Yang enggak penting tapi dharf. Makanya kayak amplop. Amplop itu namanya dharf bahasa Arabnya. Jadi Quran masukin dalam amplop gitu. Iya. Atau berbarengan ya, dengan amplop. Maksudnya kata-kata dharf itu maknanya begitu. Dharf itu arti dharf. Tambahan ya. Tambahan. Wala yushtaratu kaunil mata'i dharfan lahu, dan tidak disyaratkan keadaan barang lain yang kita bawa bersama Al-Qur'an adalah barang tambahan. Pokoknya enggak syarat, pokoknya yang penting kita bawa barang lain. Bawa barang, lalu di situ kita masukin Al-Quran, maka boleh membawanya tanpa berwudu. Dan tidak disyaratkan, barang tersebut adalah barang barang tambahan, barang-barang pelengkap, enggak syarat. Enggak menjadi syarat ya. Wa mahallu jawazil hamli fima dhukir haitsu lam ya'ud masan lahu bi an gharaza fihi syai'an wa hamalahu idmas suhu haramun walau bihailin walau bila qasdin. Dan tempat diperbolehkannya membawa fima dzukir dalam apa yang telah disebutkan tadi, hai sulam yaud masan lahu, sekira orang tersebut lam yaud masan lahu, tidak dinilai orang yang menyentuh langsung. Gimana ini sampai ini bi an gharaza fihi syai'an wa hamalahu, dengan sekira gharaza fihi syai'an, apa ini, lalu dia membolongi di dalamnya sesuatu. Gharaza itu artinya membolongi ya, membolongi dalamnya sesuatu lalu dia membawanya. Ya, oke. Jadi standar boleh membawanya ya, boleh membawa tadi, jadi boleh membawa Al-Qur'an bersama dengan barang-barang lainnya, barang bawaan kita. Standarnya atau patokannya atau tempat dibolehkannya itu bagaimana? Yaitu orang tersebut ya tidak menyentuhnya secara langsung. Ditenteng, digantung pakai benang gini, iya. Pak, kayak gini, Seth. Oh gitu, dibolongin iya, pakai iya. Benang gitu kan, mushafnya dibolongin, oh gitu, iya, ditenteng iya. Gitu kan, itu gimana itu, boleh gak kalau begitu? iya. Atau ada penghalang antara iya. Pakai kain gitu ya? Iya. Jadi tadi. Jadi begitu Ustaz Beni tadi sudah dijelasin. Jadi boleh kita membawa barang, membawa Al-Qur'an bersama barang dengan catatan tadi dia tidak menyentuhnya dengan cara mushaf itu diapain tadi? Ya, dibolongin. Dibolongin. Atau ada cantelannya. Ada cantelannya lalu dia dibawa. Lalu dia bawa. Itu idmasuhu haramun. Kenapa? Karena menyentuhnya adalah haram walau biha'ilin, sekalipun dengan tentengan. Biha'il, dengan tadi apa tadi?
antum bolongin lalu dikasih tali gitu. Tali. Walau bila kostin sekalipun membawanya tanpa niat. Jadi begini, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dibolehkannya kita membawa mushaf dengan tadi dengan penjelasan sebelumnya, dikarenakan yaitu dengan dicampur dengan barang-barang kita, ada baju, ada buku-buku ya, ada pulpen, ada perlengkapan apa tadi tuh, umpamanya kita pergi perlengkapan mandi, lalu di sampingnya mushaf, di sampingnya taruh kita kotak mushaf. Oke. Nah, itu syaratnya tidak boleh ketika kendatipun kita dibolehkan, tapi kita tidak boleh lalu kita membawanya mushaf itu, dikarenakan kita punya alat khusus capitan, kita jepit gitu ya, atau ada talinya kita ambil, itu nggak boleh. Kalau Quran menyentuhnya saja langsung, menyentuhnya langsung nggak boleh. Jadi kalau dibawa di tas nih, di koper, lalu isinya ada Al-Quran, tetap pas kita ngambilnya harus wudu. Wudu. Nggak boleh lalu kita ambil capitan, ya gaetan, nggak boleh itu ya. Atau kita pakai tali kita bolongin Al-Qurannya tuh ya, ada tasnya, kan tas Al-Quran ini ada bolongan nih, kita bolongin lalu kita tenteng, itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu masih dianggap menyentuh secara langsung. Iya. Jadi bolehnya itu adalah sekedar bawa Al-Quran ketika dia nyampur dengan barang-barang. Adapun ketika mau mengambilnya, ya, maka kita harus berwudu. Nah ini sedikit lagi ya. Qala an-Nawawi fi Tibyan, ajma'al muslimuna ala wujubi siyanatil mushafi wa ihtirami. Nah ini tadi saya katakan ini. Telah ijma' semua kaum muslimin, wajib kita menjaga mushaf dan menghormati mushaf. Nah tadi saya katakan kenapa banyak di masyarakat kita itu lembaran-lembaran yang tercecer di musola atau di masjid kita itu cenderung abai. Terabaikan ya, betul. Maunya Al-Quran yang sudah buluk, kan banyak di kita tuh, sudah kuning, itu ketua DKM atau pengurus itu harus caranya bagaimana? Dimusnahkan. Dibakar. Dibakar. Ya? Dan bakarnya juga nggak boleh tempat sampah. Nggak sembarangan. Campur ya. Dengan sampah nggak boleh. Jadi tempat khusus, kasih minyak, kasih bensin, bakar. Dengan catatan juga nggak boleh ada sisa yang masih tersisa, terbaca. Harus angus semua. Itu ya. Nah ini wajib, kata Imam Nawawi, wajib telah ijma' sepakat semua umat Islam di dunia manapun, wajib menjaga dan menghormati mushaf. Qala ashabuna wa ghairuhum, berkata sahabat-sahabat kami, teman-teman kami dari ulama-ulama, wa ghairuhum dan yang lainnya, ya artinya bukan sahabat kami dari ashab di sini, artinya satu mazhab teman-teman kami, dan berkata juga yang lainnya dari bukan satu mazhab, walau alqahu muslimun fil qadurati wal iyadu billahi ta'ala saral mulki kafiran. Seandainya orang Islam melemparkan mushaf di tempat jijik, tempat kotoran, tempat sampah, tempat sampah, maka dia menjadi orang kafir. Na'udzubillah. Tuh kan? Ya, tempat sampah, tempat kotoran, orang kafir dia. Bukankah tradisi kita, kebiasaan pembantu kita, mungkin yang perlu kita tegur, ada tulisan-tulisan Al-Quran tercecer, lalu dikepel-kepel sama dia, dilempar ke tempat sampah. Pembantu kita kadang-kadang begitu itu. Ya kayak buletin lah gitu kan, yang paling sering ketemu lah itu. Iya, paling ya, buletin paling itu sering termasuk. Ketemu itu. Buletin itu. Karena kan buletin ada Al-Qur'annya itu, dikepel-kepel, buang tempat sampah. Ini haram ini bisa-bisa ini. Apalagi ini mushaf. Nah, itu saja kita sudah dosa, apalagi mushaf, kafir ini. Jadi kalau ada lembaran-lembaran satu mushaf ya, mushaf, ini kan dibilang mushaf. Seandainya orang muslim melempar mushaf ke tempat kotor, ke tempat kotoran, maka orang yang melemparnya itu bisa menjadi orang kafir. Nah berarti sekarang kalau ada lembaran Al-Quran satu lembar atau dua lembar atau setengah lembar, lalu sama kita buang, nah ini juga bahaya juga nih, bisa-bisa kafir ini. Jadi kita ibu-ibu, bapak-bapak, nasihatkan pembantu-pembantu kita, mbak kalau nyapu nemuin lembaran Al-Quran yang tercecer, jangan dibuang di tempat sampah. Kalau gitu kita kepel-kepel kan? Kalau dikepel-kepel,
kita bejak-bejak lempar. Berarti harus disediakan satu box sendiri khusus ya, untuk apa namanya, robekan-robekan yang di situ ada tulisan Quran. Nanti kita bakar gitu ya. Qalu wa yahrum tawassuduhu, berkata para ulama kami, kata Syekh Nawawi, sahabat kami, haram juga menjadikannya bantal. Ya Allah. Insyaallah. Saya kira enggak ada ya. Insyaallah di kalangan kita enggak ada. Enggak ada orang beriman itu, orang Islam itu punya Al-Qur'an tebal lalu buat bantal. Alhamdulillah. Kalaupun ada, biasanya bisa jadi itu enggak waras dia. Bisa jadi enggak waras, lagi stres ya. Bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haramun, bahkan menjadikan bantal salah satu dari kitab-kitab ilmu juga haram, apalagi Al-Qur'an. Ini kan kitab-kitab ilmu ini. Ini kan kitab ilmu. Ini banyak Al-Qur'an juga di sini atau kitab ini. Lalu kita jadikan bantal, itu saja haram, apalagi Al-Qur'an. Wa yustahabbu an yaquma lil mushafi idza qudima bihi alayhi. لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى. Dan disunnahkan أن يقوم للمصحف إذا قدم به, dia berdiri jika mushaf itu ada yang dibawa oleh orang. Jadi sambutan ini ya, menyambut Quran itu sampai seperti itu ya. Ustaz Beni bawa Quran. Dalam kali ini yang akan membacakan adalah Ustadz Beni Amri. Fal alaihi falitafadal maskuron. Dia naik ke mimbar. Bawa Qur'an. Nah itu disunahkan kita berdiri. Oh, Masya Allah. Penonton disunahkan berdiri. Ya Allah. Yustahabu an yakuma. Disunahkan dia berdiri. Lil mushaf, bagi mushaf. Idha kudima bihi. Jika mushaf itu didatangkan. Alaihi. Atas orang tersebut. Li'annal qiyama mustahabun il fudola. Sebab berdiri itu disunnahkan lil fudola minal ulama wal akhyar. Ketika kita menyambut ulama, menyambut orang-orang ya pilihan, kita saja berdiri. Apalagi Al-Qur'an. Nah ini pelajaran di negeri kita juga ini. Masya Allah. Kita yang ngaku ulama bermadhab Syafi'i, seringkali kita tidak mengamalkan ajaran-ajaran imam madhab Syafi'i. Di antaranya apa? Ini dia. Kenapa kita kalau di hadapan ulama berdiri? Bapak-bapak telah datang, Kiai Anu, Ustadz Anu, Gubernur Anu, harap berdiri, penghormatan. Giliran Al-Quran, Qori membaca Quran, bawa Quran, kita nggak berdiri. Masya Allah. Berarti kita menjadi orang yang su'ul adab. Berarti bangsa kita adalah bangsa yang su'ul adab. Mudah-mudahan tidak demikian. Nah, ini juga, ini bagusnya kita belajar tentang bab ini tadi ya. Jadi ini juga ternyata nih kita bisa meluruskan tradisi-tradisi kita yang belum baik gitu ya. Masya Allah. Kenapa? Fal mushafu Allah, sebab mushaf itu lebih utama. Jadi kalau kita menyambut gubernur, presiden, lalu kita berdiri, giliran Al-Qur'an qori bawa Quran, kok kita enggak berdiri? Berarti kita su'ul adab. Su'ul adab artinya kita kurang ajar. Mudah-mudahan tidak demikian. Ya mudah-mudahan, kalaupun demikian, karena kita belum tahu ilmunya. Tapi setelah tahu ilmu ini, kita harus rubah. Oke, saya kira demikian untuk session kali ini. Insya Allah nanti kita bisa sambung kembali. Dan Allah timtimain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan dan pembelajaran, terutama adab dan etika kita ketika kita bermuamalah dengan Quran. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh dokter kepada kita menjadi sebuah peringatan kepada kita untuk melakukan perubahan kepada arah yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Demikianlah para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.